Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Hamdan abdi wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kita lanjutkan materi sorotannya dulu, rekan-rekan. Sampai di mana gitu materinya? Halaman 23, Tarmu Nafs. Harmonan. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah Tarmina. Tarmina. Tarmina ini bentuk apa dengan Sutriman? Tarmina ini bentuk apa? Ilmu dore saat Fi'il mudhari untuk dhamir itu dhamir anti anti, baik. ya. Dari situ maka bisa kita telusuri, oh ini fi'il mudhari untuk anti. Ya, kamu perempuan. Dengan wazan yafilu, berarti kalau untuk kamu perempuan anti, ya berarti adalah asluhnya taf'ilina. Begitu, ya. Pokoknya harus benar-benar kita pastikan dulu ini bentuk apa. Kemudian kita telusuri bentuk asluhnya. Itu langkah-langkah di dalam mengiklal. Jadi jangan sampai kita tidak tahu ini bentuk apa. Baik, kita bacakan di situ. Tarmina asluhu tarmiyina ala wazni tafilina. Aslinya adalah tarmiyina dengan wazan tafilina. Baik. Bagaimana dari tarmiyina kok bisa menjadi tarmina? Ini ada iklalnya. Sukinatil ya'u listidqalil kasroti alaiha. Huruf ya di sukun. Huruf ya di sukun karena beratnya kasroh atasnya. Kemarin kan sudah saya sampaikan di kaidahnya. Huruf ya apabila berharokat dhamma atau kasroh. Jatuh setelah doma atau kasroh, maka itu harokatnya terasa berat. Sehingga harus dibuang harokatnya dan menjadi sukun. Itu adalah salah satu kaidah yang dimiliki huruf ya.
Kaidah yang populer kemarin kan huruf ya berharokat jatuh setelah fathah, maka ya itu dirubah menjadi alif. Kemudian ini ada kaidah yang lain, yaitu ya berharokat dhommah atau kasroh jatuh setelah dhommah atau kasroh, maka ya itu disukun. Kenapa disukunnya? Karena dhommah dan kasroh yang ada pada ya itu terasa berat kalau dia jatuh setelah dhommah atau kasroh. Okay. Fasoro tarmina, maka jadilah tarmina dengan dua huruf ya sukun. Ada pertemuan dua sukun, sudah pasti nanti dibuang salah satunya. Tsumma hudzifatil ya'u liltiqo'i sakinah ini. Kemudian huruf ya-nya dibuang karena terjadi pertemuan dua sukun. Fasoro tarmina, maka jadilah tarmina. Ini bisa dikiaskan kepada lafat-lafat lain yang setipe dengannya, okay? Yang setipe. Misalnya tabnina, tasrina, tajrina, dan lain sebagainya. Nanti prosesnya seperti itu. Ini harus benar-benar dipahami, ya. Harus benar-benar dikuasai. Kira-kira ada yang belum mengerti masalah ilal seperti ini. Diana bisa memahami, Diana? Insya Allah, insya Bisa ya? Yang Allah. paling penting itu tadi rekan-rekan. Satu, harus mengetahui suatu lafaz yang tidak normal itu bentuk apa dulu. Misal tadi, oh ini bentuk mudhari untuk anti. Oh ini fi'il madhi untuk mereka perempuan misalnya. Oh ini adalah bentuk isim fa'ilnya, isim maf'ul dan lain sebagainya. Harus diketahui bentuk ininya dulu, bentuk asalnya. Setelah ketemu itu, maka bawalah kepada asluhunya. Asluhunya apa? Dari asluhunya nanti akan bisa diketahui titik-titik mana yang sekiranya bisa diiklal. Tentunya harus dengan menguasai kaidah-kaidah iklal. Jadi mute kembali, Diana. Ya Ustaz, ngapunten, sedikit tanya. Oh iya, monggo. Untuk tadi yang pertemuan dua sukun itu yang dibuang apanya Ustaz ya? Yang Yang statement terakhir. huruf penyakitnya ya. Yaitu Ya suku Ustaz. ya yang pertama. Karena ya yang kedua itu adalah ya al-mukhotobah. Ya al-mukhotobah itu merupakan domir. Kalau berupa domir berarti dia adalah fa'ilnya. Itu sudah kita pelajari di TL2. Ya. Baik. Nah, Ustaz, syukran. Jadi yang dibuang adalah ya yang pertama karena itu adalah huruf penyakitnya. Ya, yang kedua itu adalah ya al-mukhotoba. Itu adalah fa'ilnya. Nah, mukhair insyaAllah. Rekan-rekan yang lain, barangkali ada yang merasa belum begitu paham. Boleh bertanya ya. Boleh minta diulang, barangkali ada poin-poin yang belum dipahami. Nah. Jangan sampai kalau sudah Fine, ujian. Ustadz. Mau tanya, Ustadz. Oh iya, silakan, Ferry. Ini Ustadz masih belum paham menentukan bentuk. Contohnya tadi ya, fi'il mudhari, tapi untuk laki-laki, untuk perempuan, orang ke satu, kedua, ketiga. Lupa materinya. Oke, okay, baik. Coba untuk Ferry dilihat di halaman ini ya. Halaman 6. Ini kita masih di bab berapa, Ferry? Bab berapa ini? Kita ini. Bab 1 ya. Bab 1 itu wazannya fa'ala yaf'ilu. Ya. Makanya di awal pembahasan iklal-iklal ini di bab 1 ditampilkan kembali itu.
Ya, ditampilkan kembali untuk. Oh ya, tasrif lugawinya ya, tasrif lugawinya ya. Antum hafal nggak? Kan misalnya tasrifan fi'il madhi misalnya fa'ala coba jadi. Fa'ala fa'ala fa'alu gitu. Ya, fa'ala Fa'ala fa'alu fa'alu fa'ala fa'ala fa'alu fa'alu fa'al ta fa'al fa'alat tuma fa'al fa'alata tum fa'alat fa'alata fa'alna fa'al fa'alna ti fa'al fa'alta tuma fa'al tum fa'al di ti fa'al tuma fa'al tuna fa'al tu fa'alna. Nah, itu sudah modal itu ya. Sudah hafal itu. Tasrif lugawi do fi'il madhi. Begini, Fair. Prinsipnya dari tasrif lugawi itu, tiga yang pertama itu untuk mudzakkar, tiga yang kedua untuk mu'anas. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu ini untuk mudzakkar. Fa'alat, fa'alata, fa'alna itu untuk mu'anas. Begitu pula fa'alta, fa'altuma, fa'altum, mudzakkar. Fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, mu'anas. Kalau yang fa'altu, fa'alna, ini bisa mudzakkar, bisa mu'anas. Prinsipnya itu sesuai dengan dhamir munfasil, Ferry ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jadi kalau antum pengen tahu, oh fi'il mudhari ini siapa ya pelakunya? Coba dicocokkan dengan dhamir munfasil tadi. Coba untuk Ferry misalnya. Misalnya ada fi'il yadhhabna. Ya. Antum sudah hafal fi'il, tasrifan fi'il mudhari. Coba yadhhabu misalnya. Yathabu Yadhhabu, yathab yadhhabani. yathabu yathabani yathabuna yathabu Adhabu. yathabu Adhabu. tathabu tathabani yathabna. Ya. Terus tadhabu. Tathabu tathabani yathabna. Adhabuna. Untuk baris yang kedua itu pakai Tadhabuna. tak semua. Tadhabuna. Tadhabuna. Terus tadhabina. Tadhabina. Tadhabani. Tadhabani. Tadhabna. Tadhabna. Adhabu, nadhabu. Oke, itu Ferry coba dilihat di ini Ferry ya. Di kitab yang pertama Ferry ya. Di kitab yang pertama yang bukan yang Iqlal, yang Sohe ya. Halaman 42, Ferry. 42. Halaman 42. Sudah ketemu ya? Kitab yang pertama. Sudah ketemu, Ferry? Bentar kok. Dari depan, dari paling depan bukanya. Ini kitab yang pertama namanya. 42. Kitab Sorof. Kitab Sorof yang warna hijau. Inilah rekan-rekan, makanya waktu itu saya benar-benar mewanti-wanti. Untuk belajar ilal itu kita sudah harus menguasai tasrifan. Baik tasrif istilahi maupun lugawi. Ini yang saya maksud itu. Oh ya, udah ketemu Ustaz. Untuk menentukan bentuknya saja kita masih kesulitan, itu karena kita belum menguasai tasrif. Ya, sudah ketemu Fer ya? Sudah Ustaz. Nah, nanti antum hafalkan itu, yang tasrif fi'il mudhari itu Fer ya? Yaf'ilu Nah, Ustaz. yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu.
Jadi itu Fer, baris yang pertama itu atau semuanya ini Fer, kalau ingin mengetahui pelaku-pelakunya, antum terapkan saja dengan tasrifan dhamir munfasil. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Misalnya Ferry, mana yang artinya kalian perempuan sedang berbuat? Kalian perempuan sedang berbuat. Yang mana, Fer? Kalian perempuan itu domainnya apa, Taf Fer? tafailani Yang mana? tafailani Tafilani. Baik, eh sebentar. tafai tafailani tafailani Kalian perempuan itu apa domirnya? Kalian perempuan. Allahumma hum ya hum huma. Allah Ustaz. Antuma, antuma, Ustaz, antuma. Okay. Antuma itu dua orang. Ini kalian. Kalian itu berarti banyak. Oh Ya, iya. namanya kalian itu banyak. Kalau nggak ada kata berdua, itu berarti maksudnya banyak orang. Kalau cuma dua orang, kita nyebutnya kalian berdua, mereka berdua, Oh gitu. iya. Kalau kalian perempuan, apa domina ver? Tafailna, tafailna. Nggak, saya tanya dulu, domirnya apa bunyinya? Wahumahum yahumahum ya anta antum anti antuma antuna. Antuna, nah gitu ya. Jadi domir itu juga harus dikuasai dulu domir itu ya. Begitu. Nah, begitu saja Fer ya. Jadi antum hafalkan itu tasrif lugawinya baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'nya itu. Itu nanti berguna untuk mengetahui bentuk-bentuknya gitu ya. Oh, ada lafaz seperti ini aslinya adalah mudhari' untuk kamu perempuan. Oh, ini untuk mereka perempuan dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz. Insya Allah. Kembali ke yang tadi dulu rekan-rekan, pelan-pelan ya. Jadi kita harus saling support, saling memahami. Nah. Makanya termina itu fair ya. Coba lihat termina tasrifan dari ilmu dore yang Roma Yarmi itu ya di halaman 21. Ya, fair ya, 21. Dilihat di yang bagian ketiga ya Fer ya tasrifan fi'il mudhari' yarmi yarmiyani yarmuna kan begitu ya Fer ya. Nah, mana yang bunyinya tarmina Fer? Coba antum baca itu Yarmi Fer, yarmi 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 yarmiyani coba. yarmi yarmi yani yarmuna tarmi tarmi yani yarmina tarmi tarmi yani tarmuna tarmina tarmi Nah, tarmi yani Miani. tarmina armi narmi. Tarmina kan sudah ketemu di situ ya. Itu kan letaknya anti itu kalau dibuat domir. Oh iya, Huwa ya. humahum, ya humahunna, Oke. anta antuma antum, anti. Nah, Tarmina itu miliknya anti di situ. Makanya dikatakan tadi, Tarmina itu adalah untuk kamu perempuan. Ya, begitu Fer ya. Meskipun nanti Nah. Tarmina itu juga sama dengan Tarmina yang Antuna. Ya, Tarmina itu. Tapi yang Tarmina Antuna ini nggak ada iklalnya. Kenapa? Karena sudah sama dengan asluhunya. Asluhunya kan wazannya Tafilna. Tarmina itu kalau dibuat wazan kan sudah berbunyi Tafilna. Makanya untuk yang antuna, kalian perempuan, itu nggak ada iklalnya. Tarmina anti dengan tarmina antuna itu bunyinya sama. Ya, cuma yang tarmina antuna itu tidak ada iklalnya. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan asluhu, yaitu tafilna bunyinya begitu. Ya,
Sedangkan Tarmina yang anti itu ada ilalnya. Kenapa? Karena aslinya Tarmiyina dengan wazan Tafilina. Baik. Iya, waktu itu rencana kita kalau hari Sabtu kan ngulang ini ya, ngulang sorofnya ya, yang sorof dasar gitu. Soalnya nanti kita ini ya, kita atur lagi ya. Karena ternyata rekan-rekan ini modelnya gitu ya. Ketahuan nggak ngertinya kalau sudah ujian. Kalau di majelis gini, masya Allah ya. Nanti ketahuannya kalau udah ujian gitu. Baru ketahuan, oh ternyata bagian ini belum paham. Bahkan yang basic-basic, yang dasar-dasar gitu juga banyak yang belum paham ternyata gitu. Jadi harus benar-benar serius ini ya. Tidak boleh diremehkan. Itu kok banyak sekali yang off cam itu kenapa? Bagus, kau kau ini langganan off cam ini kau. Ini ketemu tak jewer loh. Polis, siapa? David, Adi, silakan on cam dulu. Oh ya, David tadi sudah izin ya. Nah, yang off cam tuh kayaknya takut ditunjuk kayaknya. Pokoknya grup ini luar biasa ya, masih bertahan waktu ujian kemarin 26 orang ya. 26 orang. Dan itu luar biasa itu ya. Inilah ya dengan izin Allah ya. Masih lumayan awet, lumayan awet. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Jadi harus punya tekad belajar terus sampai bisa baca kitab. Memang harus sabar karena memang belajar bahasa Arab yang benar-benar belajar itu waktunya panjang. Bukan sekedar belajar permukaan-permukaannya saja, ya, tapi belajar yang benar-benar ya benar-benar belajar dengan merasakan ruh belajar itu seperti apa sih? Itu waktunya panjang. Tidak bisa hanya setahun, 2 tahunnya. Apalagi kita kan patokannya bukan setahun itu setiap hari ya. Mungkin sepekan hanya 2 kali. Belum terpotong masa libur misalnya ya. Libur ini, libur itu, dan sebagainya. Jadi harus sabar ya. Mudah-mudahan 26 orang ini ya, bisa istiqomah, konsisten belajarnya. Nanti selesai dari DL2, kita masuk DL3. Selesai DL3, itu rekan-rekan insya Allah 80% itu sudah sedikit banyak akan bisa membaca kitab. Ya. Nanti di level belajar kitab Tuhfa itu rekan-rekan nanti yang baca. Karena memang metode dari kitab Durusuluwa itu adalah sifatnya aplikatif ya. Jadi ada kaidah apa latihannya banyak, ada kaidah apa latihannya banyak. Jadi benar-benar seperti menstimulus ya pemahaman dan kemampuan dalam membaca. Kalau kita misalnya belajar kitab Al-Muyassar misalnya, ya itu kan memang kaidah-kaidah nih. Jadi insya Allah lebih cepat waktunya, ya, mungkin berapa bulan gitu selesai. Tapi kalau Durusuluwa, apalagi ada 3 jilid dan tipenya Durusuluwa itu kan mengalir gitu ya, mengalir dan banyak latihan. Itulah yang insya Allah bismillah
menjadikan kita akhirnya matang. Langsung tahu penerapannya. Oh, ada kaidah seperti ini, penerapannya begini. Gitu ya. Tapi diingat ya, itu harus tetap diimbangi dengan ilmu sorof. Tidak hanya mengandalkan nahwu saja, tidak bisa. Kalau rekan-rekan tidak belajar sorof, seperti yang saya sampaikan, nanti akan kesulitan ketika membaca kita. Misalnya membaca intilabun, harusnya kofnya itu di kasro, tapi mungkin karena belum begitu menguasai sorof, akhirnya dibaca inkolabun, ya, dan lain sebagainya. Misalnya masdarnya harusnya tafak ulun, ya, dibaca tafak alun, dan lain sebagainya. Itu nanti banyak sekali kita jumpai. Jadi lafat-lafat, ya, wazan-wazan, bentuk-bentuk itu kita peroleh dari belajar ilmu sorof. Ya, adapun nahwu itu kan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di akhir-akhir atau di ujung-ujung kata. Nah, baik, insyaallah. Baik, kita tambah satu lagi rekan-rekan ya, yaitu romin. Romin. Kalau kita perhatikan lafaz romin ini adalah dengan tipe isim mankus. Seperti pembahasan Golin pada waktu itu di kitab DL2. Jadi romin ini harap diperhatikan, ini belum tentu majrur. Ya, bahkan romin yang ada di sini karena tidak ada huruf jer, tidak ada faktor yang menjadikannya majrur. Maka romin di sini ini adalah marfu. Asluhunya nanti adalah romiun. Dulu sudah pernah kita pelajari semacam golin di kitab DL2 itu ya, di awal-awal. Golin itu bisa marfu, bisa majrur. Dan rekan-rekan nanti bisa niteni ya, bisa mengingat-ingat niteni. Pokoknya kalau ada suatu isim kok bunyinya itu kasroten, maka itu adalah berasal dari fe'il naqis. Berasal dari fe'il naqis. Seperti romin ini kan dari fe'il naqis, roma, yarmi. Ya, dari sulati mujarrad. Ya. Romin. Seperti ini nanti bisa kita kiaskan kepada yang lainnya. Misalnya ada kata bana ya beni, misalnya ada ujian ini ya. Kita disuruh menentukan isim fa'il dari fi'il-fi'il misalnya. Kita kiaskan ke sini. Oh, romin ini adalah isim fa'il dari roma yarmi. Dan ternyata kalau dibuat isim fa'il, ternyata tibanya mankus. Romin. Pokoknya kalau ada suatu lafat, kok ujuk-ujuk langsung kasroten, itu adalah isim mankus. Ya, itu adalah isim mankus. Nah, isim fa'il dari bina nakis itu nanti tipenya mankus. Nanti bisa kita kiaskan kepada yang lain. Misalnya, ada contoh kalimat misalnya gini. Tentukan isim fa'il dari fe'il-fe'il berikut. Bana ya beni. Bana ya beni itu kan fe'il nakis juga. Ya, nakis juga ya. Maka nanti isim fa'ilnya apa? Banin. Banin. Kalau jaro yajri, bagaimana kira-kira Kaisar? Jaro yajri, isim fa'ilnya apa? Ronin. Hah? Ya jiro. Jaro yajri. Jaro yajri. Jaro. Loh, dikiaskan ke tadi. Di Romin itu adalah dari Roma, ya Romin. Jarin, Kalau jarin. Jaro, ya jadi Jarin. jarin, betul. Satu lagi misalnya.
Kafa yakfi sistem filenya. Apa tadi Ustaz? Sorry. Maaf. Kafa yakfi. Calvin. Kafin. Kafa yakfi itu artinya mencukupi atau memadai. Misalnya dalam firman Allah, alaisallahu bikafin abdahu. Ya, alaisallahu bikafin abdahu. Ini bukan hanya untuk yang thulatsi mujarrad, bahkan yang di luar thulatsi mujarrad nanti bina-bina naqis itu isim fa'ilnya selalu berbentuk mankus. Ya, selalu berbentuk mankus. Misalnya, ya, misalnya ada kata gini, nada yunadi, artinya memanggil, munada gitu ya. Nada yunadi ini adalah dari bab fa'ala yufa'ilu. Nada yunadi. Ini adalah bina naqis dari fa'ala yufa'ilu. Isim fa'ilnya apa nanti? Munadin. Ya. Kan isim fa'ilnya kan mufa'ilun aslinya. Mufa'ilun. Tapi berhubung ini tipenya naqis, maka menjadi munadin. Di mana munadin ini aslinya munadiyun. Gitu. Munada, yaitu yang sering kita sebut munada, itu kalau nakiroh munadan, itu isim maf'ulnya. Ya. Kalau isim fa'ilnya munadin. Itu kalau dari wazan fa'ala yufa'il. Contoh yang lain misalnya dari bab ifta'ala yafta'ilu. Iqtadha yaqtadhi. Iqtadha itu artinya menuntut atau mengharuskan. Ya, atau menyebabkan juga bisa. Menuntut, mengharuskan, menyebabkan. Iqtadha yaqtadhi itu adalah bina naqis dari ifta'ala yafta'ilu. Isim fa'ilnya adalah mufta'ilun. Jadi iqtadha yaqtadhi isim fa'ilnya adalah awalnya aslinya muqtadiyun. Setelah diiklal ya dengan kaidahnya menjadi muqtadin. Kasroten muqtadin. Begitu ya. Jadi bisa diingat-ingat. Pokoknya kalau ada suatu lafaz kok tipenya tipe mankus, yaitu kasroten begitu kalau nakiro, maka itu berasal dari bina nakis. Ya, berasal dari bina nakis. Entah dari bab berapa, beberapa, dari wazan apa, yang penting pasti nanti isim fa'ilnya berupa mankus. Baik, kita baca itu yang Romin. Kembali ke kitabnya dulu. Romin asluhu Romiun ala wazni fa'ilun. Jadi Romin ini aslinya adalah Romiun. Pokoknya kalau membuat asluhu rekan-rekan itu plek seperti apa adanya. Wazannya fa'ilun, kalau ingin asluhu ya jadikan fa'ilun bunyinya Romiun. Nggak peduli apapun itu, pokoknya jadikan apa adanya dulu. Itu namanya asluhu. Romiun. Nah, wa aslu romiun romiyun. Saya bacanya seperti itu untuk menunjukkan adanya nun sukun. Jadi asal dari romiun itu kita uraikan dulu tanwinnya. Karena tanwin itu hakikatnya adalah representasi dari nun sukun. Tanwin itu. Tanwin itu simbol rekan-rekan. Tanwin itu adalah simbol atau kode, simbol dari bunyi nun, dari suara nun sukun itu namanya tanwin. Tanwin itu kan masdar dari nawana yunawinu tanwinan. Artinya membunyikan huruf nun, itu namanya tanwin. Kalau ditulis dalam bentuk nun sukun itu ribet. Penulisannya ribet juga ngabis-ngabisin tempat kalau ditulis nun sukun. Maka supaya lebih praktis, lebih ringan, ya dibuatlah simbol untuk nun sukun itu.
Kalau domaten simbolnya begitu. Fathaten, kasroten, ya. Sedangkan di sisi lain, yang namanya ilal, kalau lafat itu masih bertanwin, ini harus diingat, ini sangat penting. Suatu lafat itu kalau masih bertanwin tidak bisa diilal. Ingat-ingat itu, ya. Suatu lafat itu kalau masih dalam bentuk tanwin itu belum bisa diilal. Oleh karena itu, kalau ingin mentanwin, maka harus diuraikan dulu tanwin itu menjadi nun sukun. Simbol tanwin itu kita kembalikan ke bentuk aslinya, yaitu nun sukun. Supaya apa? Supaya huruf yang hendak diilal itu tidak ada tanwinnya. Ya, tidak ada simbol tanwinnya. Makanya di situ, Romiyun, nah itu kan ya-nya masih domaten. Itu nggak bisa diilal. Ya, tidak bisa diilal. Maka domaten itu mari kita uraikan menjadi Romiyun. Kita lihat ya-nya itu doma, ya bukan domaten, doma saja. Baru yang seperti itu bisa diilal. Ya, nah. Ini saya bacakan. Wa aslu romiyun romiyun li anna tanwina fil asli nunun sakinatun. Nah ini. Karena tanwin itu pada asalnya adalah nun sukun. Jadi kalau menguraikan tanwin itu maksudnya apa? Dikembalikan kepada bentuk aslinya yaitu nun sukun. Nah, kemudian tinggallah romiyun. Mari kita cek. Nah, ya-nya itu sudah tidak bertanwin, baru bisa diiklal. Apa kaidah yang bisa diterapkan? Mari kita lihat. Oh, di situ ya-nya doma jatuh setelah kasroh. Kaidah apa yang digunakan? Ya-nya disukun. Ya-nya disukun. Masih ingat gak kaidah tadi ya? Ya berharokat doma atau kasro, jatuh setelah doma atau kasro, ya-nya disukun. Kalau ya berharokat bebas, jatuh setelah fathah, maka ya-nya dirubah menjadi alif. Nah, gitu ya. Ini kaidah-kaidah ini harus kita familiarkan. Tidak boleh tidak hafal kaidah-kaidah ini, ya. Bagaimana bisa mengilal kalau kaidah saja tidak paham? Baik, kita lihat di situ ada ya berharokat doma jatuh setelah kasroh, maka ya-nya disukun. Kita baca ini. Sukinatil ya'u listiqolid domati alaiha. Huruf ya-nya disukun karena beratnya doma atasnya. Ya, fasoro ro fasoro romi ro-nya panjang harusnya gitu. Mana itu? Ini salah. Fasoro romi'en. Ya-nya yang tadinya doma disukun jadilah begitu. Ya, itu artinya ro-nya panjang gitu. Jadilah romi'en. Gitu. Terus kita lihat, oh ada pertemuan dua sukun, yaitu ya sukun dan nun sukun. Maka ada satu yang dibuang, yaitu huruf penyakitnya. Tsumma hudzifatil ya'u liltiqa'is sakinain. Kemudian ya-nya dibuang karena terjadi pertemuan dua sukun. Ya, fasoro, maka jadilah romi'an. Mi-nya pendek, karena ya-nya sudah hilang. Ya, jadilah romi'an. Gitu ya. Sampai di sini paham ya. Langkah terakhir adalah tsumma nuqilat tanwinu ilal mimi. Kemudian tanwin, yang dimaksud tanwin di sini adalah nun sukun, dipindahkan, maksudnya dikembalikan lagi kepada huruf mimnya. Nun sukun itu. Dikembalikan lagi kepada mimnya. Karena mimnya itu berharokat kasro, terkena nun sukun, maka jadilah kasrotain.
Karena prinsipnya gini, nun sukun diletakkan pada doma, jadinya domaten. Nun sukun diletakkan pada fathah, jadilah fathaten. Nun sukun diletakkan pada kasroh, jadilah kasroten. Di situ memnya dia kasroh, maka menjadi kasroten. Fasoro, romin, maka jadilah romin. Terakhir mungkin dengan Abdul Khair. Ya, coba di ilal banin. Banin berarti artinya yang membangun. Yang Ya. membangun. Banin. Silakan. Ya. Banin asluhu baniun ala wazni Baik. fa'ilun. Aslinya baniun itu adalah baniun. Baik. Kemudian baniun Ustaz. Ya. Menjelaskan itu lagi apa nunnya. Kemudian karena ya jatuh setelah ya domah atau kasroh jatuh setelah Belum lengkap. kas Oh iya, baik. Ya, kesitu berharokat doma. Langsung ke kasusnya saja. Ya, berharokat doma jatuh setelah jatuh kasro. setelah Maka. kasroh maka ya-nya disukun Baik. jadilah Bani'en. Nah, Masya Allah. Ya. Kemudian karena bertemunya dua sukun maka huruf penyakitnya itu huruf ya-nya itu dibuang. Nam. Jadi Ba-nin. Belum, belum sampai di situ. Bani en. Bani en. Oh, ininya pendek dulu ya. Bani en. Bani en. Ya, Ya, karena bani. ya-nya sudah hilang ya. Ya, bani en. Ya-nya udah hilang. Bani en. Oke. Kemudian karena apa ya? Bukan karena lagi, tapi non sukun dikembalikan lagi ke Nun huruf sukun sebelumnya. dikembalikan ke huruf nun. Sebelumnya, ya. Non Ke kasroh, huruf ya. nun kasroh. Jadi Jadi banin. kasroh, ya. Ya. Betul, Mas. Paham berarti. Satu lagi, ya. Satu lagi, Pak Budi. Monggo, Pak Budi. Ya. Jarin, Pak Budi. Monggo. Jarin. Jarin. Ya, insya Allah, Ustaz. Artinya yang berlari, okay? Yang berlari. Jarin. Asluhu jariun ala wasni fa'ilun. Wa aslu jariun romiun. Ya, di Bapak jadi mana? longin, Pak. Gimana? Jarin kok jadi romiun, Pak. Oh, Ustaz. Jariun asluhu jarin asluhu jarion ala wasni fa'ilun wa aslu jarion jariuan karena nun tanwin karena tanwin di situ aslinya adalah nun sukun kemudian karena beratnya domah di mana ya domah terletak setelah apa terletak setelah ja kasroh sehingga domahnya itu dibuang menjadi ya sukun menjadi jarian lalu karena terjadi pertemuan dua sukun sehingga huruf ilatnya kita buang yaitu huruf ya-nya kita buang menjadi jarian Betul. kemudian nunnya dikembalikan nun sukunnya dikembalikan menjadi tanwin Oke, menjadi menjadi jarin. fansom. Nanti lebih sempurna lagi ada tambahan kalimat begini rekan-rekan. Karena tipe mantus, maka tidak perlu mengembalikan surah ya-nya. Itu nanti ada di halaman-halaman selanjutnya. Maksudnya apa surah ya-nya? Bengkongnya itu tidak usah dikembalikan.
ya. Berbeda dengan isim maksur nanti ada. Kalau isim maksur karena tipe maksur maka surah ya-nya itu nanti dikembalikan lagi. Gitu. Nanti ada gitu ya. Maksudnya Jadi ya lebih yang mana, dilengkapi Ustaz? begitu lebih bagus. Kan kalau Maksudnya. isim mankus itu kalau dia tanwin kasroten itu kan nggak ada bengkongnya gitu di belakang ya. Iya. Yeah. Padahal kan aslinya berakhiran ya gitu, isim mankus itu ya. Nah, itu nanti kaidahnya begitu. Karena tipe mankus maka tidak perlu mengembalikan surah ya-nya. Nah, khairzal. Nah, kaidah ini rekan-rekan itu nanti berlaku untuk semuanya, untuk semua bab. Ya, misalnya tadi, misalnya munadin sama kaidahnya nanti begitu. Jadi munadin asluhu munadiyun ala wazni mufa'ilun dengan wazan mufa'ilun. Terus kita uraikan munadin munadiyun ya asluhu munadiyun dan seterusnya sama nanti. Ya, ya berharokat dhamma jatuh setelah kasroh, ya disukun menjadi munadien. Terjadi pertemuan dua sukun antara ya sukun dan nun sukun, ya-nya dihilangkan menjadi munadien. Ya, kemudian nun sukun dikembalikan kepada huruf sebelumnya yaitu dal kasroh. Nah, sehingga menjadi munadin. Berlaku untuk semuanya. Sama kayak tadi misalnya muktadin tadi ya. Muktadin dari iktadha yaktadi. Muktadin berarti asluhu muktadiyun. Ya, muktadiyun diuraikan menjadi muktadiyun. Dan seterusnya sama. Makanya nanti kalau rekan-rekan sudah mempelajari ya kaidah-kaidah iqlal ini secara lengkap dari berbagai bina, yaitu bina mudhaf kita sudah dapat ya dari roda yarudu, dari farro yafiru maksud saya, farro yafiru, kemudian bina misal dari wasaba yatibu kemarin ya. Kemudian ini yang nakis, roma yarmi, ya, dan seterusnya. Nanti kalau yang Sulati mujarad ini sudah lengkap kita dapatkan mulai dari yang mudhaaf, kemudian misal, ajwaf, nakis, ya nanti lafif dan multawi itu sama dengan nakis, ya sama dengan nakis. Maka kaidah-kaidah ini nanti bisa diterapkan ketika membahas bab-bab yang berikutnya. Prinsip-prinsipnya kurang lebih sama. Makanya nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya, ya nanti saya akan langsung bertanya kepada rekan-rekan. Jadi nggak usah kita jelaskan lagi kaidahnya karena sama. Misalnya nanti kita ketemu pembahasan tadi misalnya, munadin. Kita nggak usah baca lagi kaidah ilalnya di kitab itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena munadin ini pembahasannya sama dengan romin. Gitu, okay. Jadi nanti rekan-rekan langsung bisa mengilalnya sendiri. Tidak usah lagi membaca di bukunya. Gitu, okay. Baik, besok. Untuk malam hari ini saya nyuwun izin dulu rekan-rekan, okay. Sebelum ditutup majelisnya, barangkali ada yang perlu disampaikan, silakan. Ustaz Afan, Ada Ustaz. pertanyaan? Oke, okay, silakan. Sebenarnya nakal bermakna apa, Ustaz? Apakah Apa? makna dari nakal? Nakal. Nah, Ustaz. Maksudnya yang mana itu? Yang nakal Mukila. harokat. Nah, Ustaz. Oh, nakal Nukil. haroka. Memindahkan haroka. Kalau nukil, Ustaz. Nukila ya sama, memindahkan. Menukil itu kan memindahkan. Nukila itu kan fi'il madhi majhul dari nakola. Nukila itu kan bentuk majhulnya. Nukila berarti dipindahkan. Ya, Firman. Nah, Ustaz. Syukur, Ustaz. Nah, makanya soal ada lagi? Silakan. Izin Afan, Oke. Ustaz. Okay. Abdi dulu, silakan Abdi. Oh, baik, Ustaz.
dalam hal penulisan Ustaz. Kadang anak itu bingung menuliskan titiknya Ustaz ketika di Bina Napis. Kapan kita menuliskan titiknya dan yang tidak itu di Bina. Bengkongnya itu ya, ya lazimahnya itu. Iya, Ustaz. Begitu, Ustaz. Ah, khair sama. Ya, baik. Huruf ya itu adalah huruf yang ada titiknya, hukum asalnya begitu. Cuma terkadang di sebagian buku, ya, sebagian kitab itu terkadang titiknya tidak ditulis. Padahal aslinya ya itu ada titiknya aslinya. Tapi kalaupun tidak ditulis tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah bisa diketahui itu ya apabila jatuh setelah kasroh. Begitu ya, Abdi ya. Tapi kalau kita belajar kaidah penulisan, ada itu nanti materinya namanya kawaidul imla, kaidah-kaidah penulisan. Huruf ya itu adalah huruf yang ada titiknya. Ada titiknya dan boleh diberi harokat. Untuk membedakan dengan alif. Karena kalau alif, alif itu kan ada yang ditulis bengkok, ada yang ditulis berdiri. Ya, apa ciri khasnya alif itu? Satu, alif itu seandainya ditulis dengan versi bengkong, itu nggak boleh ada titiknya. Kalau ada titiknya, nanti itu tersamar dengan ya. Alif itu sama sekali nggak ada titiknya dan tidak boleh ada harokatnya. Itu alif. Ya, huruf alif itu mutlak nggak ada harokatnya sama sekali. Oleh karena itu, karena alif itu nggak ada harokatnya, maka dia hanya bisa terletak di tengah dan di ujung. Tidak bisa huruf alif itu berada di awal, itu tidak ada. Kalau ada huruf yang berdiri, ya itu sebenarnya nyebutnya, kalau di awal kalimat ya, di awal kalimat, itu sebenarnya nyebutnya adalah hamzah, sebenarnya. Ya, misalnya kalau kita menulis idhab, pergilah. Nah, itu sebenarnya bukan alif, itu adalah hamzah, tapi hamzah wasol. Hamzah kan ada dua, hamzah wasol dan hamzah qaf. Ya. Karena kalau yang namanya alif itu adanya hanya di tengah dan di ujung. Kenapa? Karena nggak ada harokatnya. Begitu ya, hair sama. Begitu ya, Abdi ya. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Afwan. Belum selesai, Abdi. Artinya, ya, maksudnya gini, Ustaz. Ketika kita menuliskan Roma gitu ya, artinya ketika kita mencantumkan titik tidak salah ya, Ustaz. Roma. Kalau Roma itu jatuh setelah apa itu bengkongnya? Setelah fathah. Itu ya apa alif? Roma. Itu sudah endingnya, sudah hasil akhirnya itu alif. Kalau Alif ya, bicara setelah. aslu, memang Roma ya aslunya. Roma ya dengan wazan fa. Kalau Abdi niatnya masih menulis bentuk aslunya, Roma ya, yaknya diberi titik. Tapi kalau sudah Roma yang sudah endingnya, sudah hasil akhir, itu adalah alif, bukan lagi ya. Terkena kaidah, asalnya kan Roma ya. Huruf ya berharokat jatuh setelah fathah dirubah menjadi alif. Makanya Roma, bengkongnya itu alif, bukan lagi ya. Jadi kalau Abdi nulis Roma, kok diberi titik? Salah, karena itu huruf alif itu, bukan ya lagi. Hasil akhirnya. Ya. Tapi kalau dalam rangka menulis asluhunya, misalnya gini, Roma, asluhu, Romaya. Nah, yang Romaya ini diberi titik karena masih berupa ya. Begitu ya, Abdi ya. Nah, Ustaz, Ada lagi? Baik, baik. Iya, gak apa, perlu ditanyakan begitu ya. Silakan Pak Budi, Pak Budi, monggo. Anda ingin menanyakan perbedaan istilah aja, Ustadz. Kan waktu kita ujian yang imtihan sorof 1 itu ada istilah tabadilul haroka, lalu ada ibqaul haroka, lalu kalau sekarang ada kulib apa kulibat atau kolab ya Ustadz. Nah itu perbedaan masing-masing itu apa ya Ustadz? Itu hanya sekedar untuk isi ABC-nya saja. Kan harus diisi itu empat-empatnya kayak A, B, C, D gitu ya. Maka saya carikan istilah-istilah yang lain. Memang ada kaidah itu ya, Ustaz.
Yang ada adalah tabdilul haroka ada, yang tidak ada ibqaul harokat itu enggak ada. Oh. Itu hanya sekedar untuk melengkapi isian saja. Oh. Ya, tabdil. Lalu kalau tabdilul berarti dia memindahkan harokat ya, Ustaz. Boten tabdil itu adalah dari badala yubadilu Oh, tabdilan, artinya mengganti. mengganti. Mengganti harokat. Oke. Okay? Apa bedanya dengan kolob? Sama dengan kulibat, sama dengan Oh. kulibat. Oke, okay? Semakna dengan itu. Kulibat itu kan juga artinya mengganti. Ya, anggap saja itu sebagai sinonimnya gitu Pak Budi, okay? Mirip. Ya. Sekedar untuk ini saja, okay? Untuk mengisi APC-nya itu. Daripada kosong. Nggih, syukuran Ustaz. Kan harus, Senen. harus empat yang diisi soalnya. Baik. Ya, ada lagi silakan. Cukup ya, insya Allah dilanjut besok. Nah. Untuk Ferry ya, Ferry lebih ini lagi Ferry ya, lebih kerja keras lagi. Dihafalkan ya Ferry ya, tasrif tasrif Lugawi ya, istilahi. Nah, tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Jadi setiap orang punya dinamikanya masing-masing ya. Yang penting tetap sama-sama istiqomah, sama-sama semangat belajarnya. Baik, rekan-rekan, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi malam ini kita belum bisa belajar tahunya dulu. Ya. Insya Allah dilanjut besok. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.